Kita ngobrol sebentar ya, Mama. Oke. Jadi sahabat Warta Kota dan sahabat Tribun Network yang ada di Indonesia, nah, kita akan ngobrol nih tentang kerajinan tangan juga. Ini apa aja, Mama? Ini kerajinan kulit kayu. Kerajinan kulit kayu ini ada macam-macam produk yang Mama buat dari kulit kayu. Jadi ada gantungan kunci seperti begini. Oke. Ada tas HP. Ada topi. Oke. Ya. Ada dompet. Ada juga hiasan-hiasan dinding yang ada panjang di sebelah Mama dan di belakang Mama. Oh, hiasan dinding yang ini ya. Semuanya dari kulit kayu, Mama. Kulit kayu. Ada juga tas, saya lihat ini ya. Iya. Oke. Ada tas juga. Jadi macam-macam, ada bermacam-macam produk yang Mama buat dari kulit kayu. Ini buat sendiri atau gimana, Mama? Iya, ini Mama buat sendiri. Wow, luar biasa. Ada juga mahkota, saya lihat. Iya, ada juga mahkota. Ini mahkota dari bulu-bulu apa ya kalau yang ini? Memang berwarna-warni, Mama. Ya, berwarna-warni. Kita lihat so. Nah, ini semua mahkota dari bulu-bulu ayam. Oke. Nah. Wah, memang bulu ayam berwarna-warni kalau yang di sini ya? Tidak, ini dikasih pewarna. Oh, dikasih pewarna. Nah. Saya kira ayamnya yang warnanya seperti ini, tidak? Ini dikasih pewarna. Oke. Jadi hasilnya seperti begini. Kalau yang sebelah sini? Kalau yang sebelah sini ini. Kasuari. Ya, mahkota dari bulu burung kasuari. Mama, ini mahkota untuk acara apa aja dipakainya? Ini, kalau dari bulu burung kasuari, ini dipakai untuk acara-acara adat. Oke. Ya, seperti pelantikan kepala suku atau penjemputan untuk para menteri atau kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang adat. Oke. Selalu digunakan dengan mahkota. Ini apa? Kasuari. Nanti sisa diikatkan gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini kan ada gantung hiasan dinding nih, Mama. Iya. Ah, kalau rekan-rekan atau teman-teman mau beli, misalkan ini, Mama, harganya berapa? Bisa dijelasin? Nah, kita pengen tahu ini apa ini, Mama? Ini kartu. Kartu? Ya, kita sebut ini kartu. Jadi bisa dibuat juga seperti pajangan dinding. Jadi dibingkai 5 buah, dibingkai dalam satu bingkaian itu. Jadi dibuat yang lebih praktis, mini begitu. Okay. Jadi bisa terjangkau nilai ekonominya untuk seluruh masyarakat. Mau berapa kalau yang ini? Kalau yang begini 20.000. 20.000. Iya. Iya. Ya, itu tadi sahabat Warta Kota dan Tribun Network, bagian apa-apa aja yang dijual oleh Mama Agnes. Dan apa kalau di online, apa ada Instagram atau apa gitu? Iya, ada Instagram. Namanya apa? Instagram kalau di mau pakai itu Agnes Ohe Kere. Agnes Ohe Kere. Ya, itu tadi sama. Kalau untuk pemesanan Agnes Ohe Kere. Nah, seperti itu. Langsung DM aja seperti itu. Ya. Makasih, Mama. Serat. Jadinya menyatu. Oh. Jadi melukisnya cukup pakai serat kelapa? Iya, cukup pakai serat kelapa. Untuk kulit ini ya? Iya, untuk kulit kayu. Oke. Mama, untuk membuat tas seperti ini, Mama butuh waktu berapa lama? Kalau membuat tas seperti ini, Mama butuh waktu 1 minggu. Satu minggu untuk jadi. Dijual tasnya berapaan harganya, Mama? Berkisar dari 200 sampai 500. Selama ini penjualan online atau masih dari di pasar-pasar seperti itu tradisional atau bagaimana? Ya, Mama kalau jual itu ada yang jual dengan online, tapi ada juga yang jualannya masih. Tapi sekarang itu sudah ada gerai-gerai yang ada, toh, galeri-galeri yang dibuat oleh dinas terkait. Jadi Mama bisa jualan di tempat tersebut.
Oke. Kalau tas tadi butuh waktu semingguan, kalau ukiran seperti ini dinding butuh waktu berapa lama? Kalau ini lebih lama lagi. Lebih lama. Iya. Ini prosesnya lebih lama lagi. Kalau satu kulit kayu yang besar ini, kalau tidak sibuk bisa butuh waktu 2 minggu bisa selesai. Kalau tidak sibuk ya? Iya, proses pembuatannya harus melukisnya. Yang paling lama itu membuat yang corak gergaji atau itu tadi ada saya lihat corak yang berbeda juga. Yang itu tuh dewa ikan. Dewa ikan. Iya. Itu dewa ikan, kepercayaan nenek moyang dulu. Di Danau Sentani juga ya, dulu. Di kampung Asei besar. Hmm. Kalau yang di bawah Cendrawasih itu? Ini ikan-ikan juga. Ikan-ikan juga. Ada di Danau Sentani. Oh, cukup beraneka ragam dulunya yang ada di Danau Sentani. Dalam Danau Sentani itu beraneka macam habitat yang itu. Kalau untuk gantungan kunci itu berapa harganya dijual? Kalau gantungan kunci Rp20.000. Rp20.000. Ya. Oke. Okay. Tahan lama juga ya? Tahan lama. Dompet? Dompet Rp75.000. Rp75.000, gantungan HP? Rp75.000 juga. Topi? Topi Rp200.000. Rp200.000. Oke. Okay. Ini. Itu juga butuh waktu semingguan juga kalau untuk dompet atau apa? Iya, kalau dompet, topi itu juga butuh waktu seminggu. Seminggu ya? Tapi dijamin tahan lama seperti tahan itu Mama ya? Tahan lama, okay. Awet. Luar biasa Mama. Kalau yang ini, kita pengen tahu ini apa ini Mama? Ini kartu.